Cara membuat akun Gmail di HP Samsung atau sejenisnya bisa dengan dua cara, geser ke bawah begini, klik di pengaturan atas kanan, bisa seperti ini, atau bisa cari pengaturan di sini ini. Lalu cari Google. Google, layanan Google ya ini ya. Klik di sini. Jika sahabat sudah punya Gmail, tinggal ditambahkan saja. Klik di tombol klik tanda panah ini. Setelah itu klik tambahkan akun lain. Setelah sampai sini, buat akun, klik di sini. Untuk diri sendiri, dan di sini tulis nama depan kamu, nama belakang kamu, terserah ya nama siapa. Di sini saya coba Farida. Hasni. Terus berikutnya. Dan di sini tanggal lahir kamu, bulan, tahun. Dan di sini terserah ya, ini karena buat contoh jadi saya buatin buat adik ya. Tinggal berikutnya. Dan di sini sudah ada rekomendasi ini atau bikin sendiri, karena ada rekomendasi. Di sini saya klik yang ini, lalu klik berikutnya. Dan di sini bikin kata sandi kamu yang mudah diingat dan dicatat ya. Jika sudah bikin kata sandi, jangan lupa yang mudah dan pakai huruf simbol juga, terus klik berikutnya. Terus geser ke atas dan kita klik lewati. Kita klik berikutnya, geser ke atas, saya setuju. Oke, sampai di sini Gmail kita sudah bisa digunakan. Misalnya perlu pendaftaran, tinggal gunakan saja Gmail yang sudah kita bikin ya. Oke, sampai segini dulu videonya, dan silahkan ditunggu video berikutnya. Terima kasih.